Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan undian bagi pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Eropah yang akan berlangsung pada Februari nanti. RB Leipzig akan bertemu dengan Manchester City. Club Brugge akan bertemu dengan Benfica. Liverpool akan menerima kunjungan Real Madrid di Anfield dahulu. AC Milan akan bertemu dengan Tottenham. Frankfurt akan melawan Napoli. Borussia Dortmund akan melawan Chelsea terlebih dahulu. Inter Milan akan bertemu dengan Porto dan PSG akan menentang Bayern Munich di Paris terlebih dahulu. Keputusan undian untuk playoff UEL. Barcelona akan bertemu dengan Manchester United. Juventus akan bertemu dengan Nantes. Sporting CP akan bertemu dengan Midtjylland. Shakhtar Donetsk akan bertemu dengan Rennes. Ajax akan bertemu dengan Union Berlin. Bayer Leverkusen akan bertemu dengan Monaco. Sevilla akan melayan kunjungan PSV. Dan RB Salzburg akan bertemu dengan AS Roma. Playoff UEL ini adalah bagi menentukan siapa yang bakal layak ke Round 16 menyertai juara kumpulan A sehingga H yang terlebih dahulu menanti di sana. Liverpool untuk dijual. Pemilik Liverpool iaitu Fenway Sports Group iaitu FSG yang diketuai oleh John Henry akhirnya telah membuat keputusan mahu menjual Liverpool selepas sampai 12 tahun memilikinya. Mereka pada mulanya hanya membuat tawaran kepada sesiapa yang mahu menyertai mereka sebagai pemegang share tetapi akan mempertimbangkan sekiranya ada yang mahu mengambil alih Liverpool secara keseluruhan. Dengan nilai £5 bilion, mereka sebenarnya telah menerima bidaan daripada Timur Tengah dengan nilai £3 bilion pada April tahun lalu tetapi telah menolaknya. Di bawah pemilikan FSG, Liverpool berjaya kembali menjadi antara kelab yang digeruni semula dan paling manis adalah berjaya memenangi EPL selepas 30 tahun mencuba. Kita tunggu Pak Arab mana pula yang nak main beli ni. Juga Klopp reda diundi bertemu dengan Real Madrid. Liverpool menempah lala sukar apabila diundi bertemu dengan Real Madrid pada pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Eropah musim ini. Ianya boleh juga dikatakan sebagai pelana ulangan antara mereka yang sebelum ini telah bertemu di final UCL musim lalu di mana Real Madrid menang 1-0. Pengurus The Reds, Juga Klopp bagaimanapun kekal optimis walaupun dia sendiri mengakui situasi sukar bakal dilalui Liverpool. Real Madrid mempunyai rekod yang sangat baik dalam kejohanan Eropah tetapi mereka juga mempunyai peluang seperti mana pasukan lain. Tambahnya lagi, untuk rekod, Liverpool di bawah Jurgen Klopp telah tewas 2 kali di final UCL 2018 dan juga 2022. Disingkirkan pada peringkat suku akhir pada musim 2020-2021, kesemuanya di tangan Real Madrid. 2018-2019 merupakan musim di mana Liverpool tidak langsung bertemu dengan Real Madrid dan telah berjaya menjadi juara pada musim tersebut. Xavi berang dengan keputusan undian Europa League. Xavi memberikan reaksi kurang gembira apabila pasukannya iaitu Barcelona telah diundi akan bertemu dengan Manchester United pada playoff UEL yang akan berlangsung pada Februari nanti. Dia menyifatkan mereka sekali lagi terpaksa menempuh lala sukar dengan bertemu dengan Manchester United selepas mengharungi peringkat kumpulan UCL yang sangat mencabar dengan berada di samping Bayern Munich dan juga Inter Milan. Dia menganggap yang mereka kurang bernasib baik kerana terpaksa bertemu dengan pasukan terkuat ketika mereka masih lagi dalam fasa membina pasukan. UEL pun tetap trofi juga kalau menang walaupun second tier punya trofi. Rafa Sahutel akhirnya dipecat. Pengurus Southampton yang berasal daripada Australia itu menjadi pengurus yang seterusnya dipecat selepas pasukannya itu tidak memberikan aksi yang konsisten selain terjerumus ke zon penyingkiran selepas 14 perlawanan. Mereka kini berkedudukan di tangan ke-18 Liga dengan hanya 3 kemenangan, 3 seri dan juga 8 kekalahan. Dilihat begitu kurang berkeyakinan dan mengalami kejatuhan moral yang sangat teruk selepas ditibai Newcastle United 4-1 di laman sendiri minggu lalu. Hassan Hotel yang datang daripada Ivory Leipzig menggantikan Mark Hughes pada Disember 2018 yang lalu merupakan pengurus berbangsa Australia yang pertama sama di EPL. Gavi menang award lagi. Pemain muda Barcelona itu diberitakan telah menerima anugerah 2022 European Golden Boy yang dianjurkan oleh Tuttosport dari Itali hasil daripada undian yang telah dilakukan oleh wartawan daripada 10 negara Eropah di mana mereka diminta untuk mencalonkan 5 pemain muda di bawah umur 21 tahun. Pemain yang baru berusia 18 tahun itu juga baru-baru ini telah memenangi Copa Award di Ballon d'Or menjadikan tahun ini tahun yang sangat bermakna untuknya. Beberapa nama besar juga telah berjaya memenangi anugerah tersebut antaranya seperti Erling Haaland, Messi, Raheem Sterling dan juga pemenang tahun lalu iaitu Pedri. Tite telah umumkan senarai pemain yang akan ke Qatar. Jurulatih Brazil Tite telah mengumumkan senarai pemain yang akan ke Piala Dunia Qatar nanti dengan Dani Alves yang sudah pun berusia 39 tahun menjadi pemain tertua yang akan bermain di Piala Dunia kali ini. Tite juga memilih Gabriel Martinelli dan juga Gabriel Jesus yang sedang berada dalam form terbaik di Arsenal. Roberto Firmino bagaimanapun tidak berada dalam senarai kali ini kerana Tite sebenarnya telah memiliki ramai penyerang termasuklah Richarlison.
Real Madrid tewas sebab kali pertama dalam La Liga. Rekod yang dipegang Real Madrid sekali lagi lebur apabila mereka tewas kepada Rayo Vallecano 3-2 dalam perlawanan yang begitu sengit awal pagi tadi. Real Madrid dikejutkan dengan gol pertama Vallecano seawal minit ke-5 oleh Comesana sebelum mereka memperoleh sepakan penalti pada minit ke-37 dan disempurnakan oleh Luka Modric. Militao berjaya meletakkan mereka di hadapan melalui jaringan kedua pada minit ke-41, tapi tidak kekal lama selepas Garcia kembali menyamakan kedudukan buat Vallecano pada minit ke-44 permainan. Serangan bertali arus daripada kedua pasukan sebaik saja babak kedua bermula sebelum Dani Carvajal melakukan kesilapan apabila tertampal bola menggunakan tangan di dalam kotak penalti, memberikan peluang keemasan buat Vallecano untuk mendahului perlawanan. Sepakan penalti yang telah diberikan telah disempurnakan oleh Oscar Trejo pada minit ke-67 sekaligus menjadikan gol kemenangan buat Rayo Vallecano. Calvin Phillips masih berharap untuk mewakili England. Dia yang kini masih lagi dalam proses pemulihan kecederaan bahu, masih lagi berharap untuk berada dalam senarai skuad England yang bakal diumumkan Gareth Southgate tidak lama lagi. Dia yang kali terakhir beraksi dengan Manchester City pada pertengahan September lalu masih lagi diragukan tahap kecergasannya kerana tidak terlibat secara kompetitif akibat terpaksa berehat panjang kerana kecederaan. Dia bagaimanapun akan kembali bersama Manchester City untuk aksi pusingan ketiga Carabao Cup menentang Chelsea pada awal pagi Khamis nanti. Christopher Nkunku buat hal. Pemain RB Leipzig itu yang sebelum ini sudah hampir pasti menjadi milik Chelsea selepas membuat pemeriksaan kesihatan secara rahsia. Di sana, dilaporkan dengan sengaja melewat-lewatkan keputusan akhirnya untuk ke Chelsea dengan harapan Real Madrid akan membuat tawaran untuk mendapatkannya. Mengamuklah Top Boiling nanti. Manchester United semakin hampir dapatkan Cody Gakpo. Manchester United sedang berada di hadapan melalui saingan bagi mendapatkan pemain PSV itu. United dilaporkan sudah berada dalam proses akhir untuk menyediakan perjanjian dengan pemain tersebut. Barcelona nak jual Hector Bellerin. Barcelona dilaporkan mahu menjual pemain pertahanan mereka, Hector Bellerin, pada hujung musim nanti sebagai persediaan untuk mendapatkan dana bagi membawa masuk Arnau Martinez daripada Girona. Pemain yang berusia 19 tahun yang telah menghabiskan 8 tahun di La Masia sebelum meninggalkan akademi pada 2016. Manchester City sedang pick up penyerang muda Chelsea. Manchester City dilaporkan sedang memujuk penyerang muda Chelsea, Jude Sunsub Bell, untuk datang ke Etihad apabila kontraknya tamat pada tahun depan. Jika tiada lanjutan kontrak baru, Manchester City mungkin akan mendapatkannya secara percuma. So itulah video untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.